sekolah-sekolah lain yang sudah menerapkan seperti itu. Ya, lanjut. Susunan aturan pengelolaan, sedekah, bank sampah, pengumpulan penyetoran sampah, pelayanan penyetoran sampah di hari jam pelayanan nanti. Hal seperti ini setelah dipraktekkan itu nanti ada kesepakatan ya Bapak Ibu guru, murid-murid semua sama satpam lingkungan hidup yang ada di Kecamatan Mampang, Kecamatan dekat kelurahan ya, atau ya sampai kelurahan maksudnya. Ya, next. Mekanisme menabung di bank sampah. Nah, ini ada mekanismenya. Seperti apa tuh anak-anak semua? Ada penimbangan, pencatatan, penjualan, ada penarikan nanti kalau sudah menghasilkan. Nanti anak-anak semua yang ada di sini akan merasakan hasil daripada bank sampah. Walaupun itu nominalnya enggak banyak, akan tetapi di sekolah ini khususnya sudah melaksanakan program pemerintah terkait dengan pengurangan sampah yang ada di sekolah ini atau di sumber. Ya, lanjut. Standar manajemen bank sampah. Nah, menabung, pelaksanaan bank sampah, menabung, penjualan bank sampah minimal 3 bulan sekali, pemberian tempat sampah terpilah bagi penabung, pemberian untuk tabungan. Nah, nanti kalau di sini sudah ada pembentukan, tetap kami monitor, tetap kami bina, ya anak-anak semua. Jadi akan diberikan buku tabungan. Seperti apa tuh bentuk buku tabungannya? Entah itu nanti pelaksanaannya setiap kelas, ya, atau mungkin masing-masing murid. Seperti apa baiknya nanti perlu kesepakatan bersama antara sekolah sama sampai lingkungan hidup di kecamatan. Ya, lanjut. Komponen subkomponen itu mampu menjaga kebersihan lingkungan. Tadi sudah dijelaskan ya. Ya, lanjut. Nah, ini sampah yang diterima di bank sampah. Apa saja tuh? Sebelum dibuka di layar, anak-anak semua mungkin ada yang pernah tahu ya apa itu bank sampah. Mungkin di sekitar lingkungan yang di lingkungan anak semua, mungkin ibunya sebagai mas apa atau penggiat bank sampah, ada nggak di sini? Belum ada. Oh, di sini sudah ada di sekolah ini. Oh iya. Sekolah ini terus kerjasamanya ke kelurahan. Oh iya, baik, sudah tahu ya. Sudah mengerti ya, lanjut. Jenis-jenisnya. Berarti selama ini anak-anak semua mengumpulkan yang jelas cara pembuangannya ya, terpilah. Sudah ngerti semua dong Bu ya? Sudah paham ya? Sudah. Setiap hari apa itu kegiatan bank sampah dilaksanakan? Sabtu. Ya? Baru prosesnya. Berarti murid-muridnya belum? Ya baik, berarti kalau memang belum, nanti insya Allah akan lebih mengerti ya Bapak Ibu murid-muridnya terkait dengan pertama aja, cara mengelola sampahnya aja. Kalau anak-anak ngerti, oh berarti sudah mengerti, paham terkait dengan apa itu sampah organik, apa itu sampah anorganik. Nah ini sampah anorganik jenis-jenisnya ini. Ini anak-anak semua ini termasuk padu, itu nanti masuk bank sampah ini laku dijual, sehingga sekolah tidak perlu membuang sampah kemana-mana, nanti akan dibawa, akan diangkut oleh petugas kami dari sampah lingkungan hidup. Tapi dengan catatan anak semua sudah tertib, ada harganya, misalnya tuh itu apa namanya? Ya, itu kan ada botol aqua. Itu tumpuknya dikumpulin kalau banyak per kilo-kilo itu sekilo, sering sekilo pun laku. Bisa dijadikan uang. Itu namanya mempunyai nilai ekonomis. Ya, itu banyak ya, macam-macam.
yang bisa dijual di bank sampah. Ya, lanjut. Mari panduan pengelolaan sampah. Tuh, oh, bermacam-macam lagi. Kelihatan nggak ada itu semua ada di belakang? Apa aja tuh jenisnya? Ada kardus, ada buku, ada untuk motor, ada untuk rumah, ya kan? Ya, ya lanjut. Nah ini merupakan pengurangan sampah dari tahun ke tahun. Misalnya nih, yang tidak bisa terurai. Banyak semua makan cepat berarti kan banyak itu ada satu tempat sampah sendiri ya. Ya lanjut. Sudah selesai. Anak-anak semua abang kata ada yang mau bertanya. Karena harapan kami dan harapan ibu di sini nantinya di sini walaupun tadi dibilang sudah ada bank sampah tapi hanya OSIS yang diharapkan itu agar semua murid-murid itu tahu mengerti terkait dengan pengelolaan sampah dan nanti mekanismenya bu ya koordinasi sama Satuan Lingkungan Hidup di hari Rabu. Oh di sini nanti mau ada bank sampah seperti apa bagaimana? Jadi yang di akhir itu pemerintah itu kelas 1 bu. Kalau kelas 3 kan sudah banyak ujian, banyak ini terus keluar. Jadi regenerasinya itu di kelas 1 ke kelas 2 ya. Apa sampah organik? Ayo siapa yang bisa nyanyi? Apa sampah organik itu apa? Maju, yang bisa nyolong maju jelaskan. Iya dengar. Ayo maju. Dapat hadiah. Banyak kan jawaban-jawabannya banyak.
bebas sampah. Kesadaran untuk mengurangi sampah, tidak membuang sampah.